Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam suasana Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Sidang penonton yang dimuliakan, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 115. Surah Hud ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bertepatan dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, agar kita memperbanyakkan berbuat kebaikan, berbuat kebajikan dan mengejar ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jall kullu 'amal ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Satu hadis yang sangat masyhur berkaitan dengan ganjaran bulan Ramadan yang mulia ini. Sesungguhnya kullu 'amal ibn adam, setiap amalan, setiap pekerjaan, perlakuan yang dilaksanakan oleh anak Adam itu diberi ganjaran kepadanya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang memberi ganjarannya. Maksudnya, amalan-amalan lain adalah untuknya di sendiri, tetapi bagi puasa itu ganjarannya direct, direct daripada Allah, terus daripada Allah. Maksudnya, dengan penuh kehebatan, keistimewaan, ganjaran berlipat ganda, ganjaran yang tidak diketahui, penuh rahsia yang hanya kita tahu bila kita kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allah menyebut ajzi bihi kerana hamba ini meninggalkan segala keseronokan, segala perkara yang boleh dilaksanakan walaupun halal, boleh dilaksanakan sepanjang bulan-bulan yang lain, tetapi demi mentaati perintah Allah, mereka melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan yang tiada orang tahu kecuali dirinya sendiri. Puasa ini cukup mudah, paling senang nak dilaksanakan, tipu pun tak ada orang yang tahu, apatah lagi boleh dilaksanakan senyap-senyap. Tiada siapa yang tahu kita sedang berpuasa, hanya Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat kita tipu dan kita lindung dalam melaksanakan kejahatan darinya. Kita lihat ibadah puasa ini berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain, contohnya kita memakai ihram. Dalam pada kita memakai ihram, kita tidak boleh menggauli isteri kita, tetapi kita boleh makan dalam tempoh pemakaian tersebut. Begitu juga dalam ibadat solat. Solat paling lama pun 5 minit kita laksanakan. Selalunya kalau berjemaah 15 minit atau 10 minit. Sekejap sahaja. Dan selepas solat, dalam solat tadi kita menahan diri, selepas solat kembali kita boleh makan, kita boleh minum dan sebagainya. Begitu juga kita lihat perbandingan ihram, solat dan puasa. Puasa ini seharian dan sebulan. Seharian kita berpuasa, sebulan kita melaksanakannya dengan penuh ketaatan. Kalau kita bandingkan, contohnya dalam hal wanita yang uzur. Kaum wanita yang uzur tidak boleh berpuasa tetapi wajib qada. Tetapi bagi wanita ini, kalau mereka tidak melakukan solat, tidak perlu qada salat. Besarnya, hebatnya ibadah puasa, ganjaran yang disediakan. Begitu juga kalau kita meninggalkan solat, wajib kita qada, tetapi tidak ada fidyah berbanding dengan ibadah puasa. Sudah tentu kelainan ini membuktikan puasa itu mempunyai ganjaran yang penuh rahsia, yang hanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan tepatlah sebagaimana sabda baginda tadi dalam hadis yang dinyatakan tersebut,
ganjarannya langsung direct dari Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita rebut ganjaran yang penuh istimewa ini di dalam menghabiskan baki Ramadan yang masih berada di depan kita. Semoga kita bertemu lagi dalam siri yang lain. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.